guys, ini ternyata nanjak sekali guys, jalannya lebih dari 6 kilo guys. Aduh, capek banget guys. Ini ada ponakan gue nih, mau jemput nganterin, cuman ntar dulu, cari jalannya agak rataan dikit. Perjuangan guys, mau bikin YouTube juga. Rasanya udah mengap-mengap nih guys. Capek banget guys. Ikutin kita terus ya guys. Jangan. Guys, ketemu lagi dengan Rosso Kampung Seluma. Perkenalkan, nama saya Selamat, asal dari Wonosobo, tinggal di Seluma, Bengkulu Selatan. Kegiatan hari ini biasa guys, bukan biasa sih, ini malah justru luar biasa, karena kita tuh mau upload video, cari sinyalnya jauh guys. Biasanya tuh ke pasar, cuma kalau ke pasar kan pakai biaya, udah kan 17 kilo, ini katanya di sana di daerah PTSR itu ada sinyal kira-kira dari sini sekitar 6-5 kilo, jadi kita ikutin kita terus ya guys. Kita mau berangkat nih, sembari cari sinyal, kita sembari mau cari rumput, karena yang kita cari rumput kan ambil saya juga kelaparan guys. Jadinya ya perjuangan guys, namanya orang di kampung ya guys. Mungkin ntar mau ambil arifnya guys. Ini perjalanan udah 1 kilo guys, ini lihat perjalanannya tuh seperti ini guys, apalagi semalam tuh habis hujan, jadinya jalannya tuh agak susah guys. Jadinya ikutin kita, apalagi kita masih jauh banget guys, masih ke sana itu sekitar 5 kilo lagi guys. Jadi lagi guys, ini perjalannya nanjak turun, naik turun seperti ini guys, jadinya susah banget. Kalau umpamanya yang punya motor, sebenarnya pakai motor, cuman karena aku belum punya motor, jadinya jalan kaki guys. Sekarang udah masuk ke desa Simpurijang guys. Simpurijang itu desa tetangga guys, ini perbatasannya. Tari udah begitu masih naik lagi ke sana, masih SP2, pas sana lagi desanya aku nggak tahu guys, karena aku kan di sini belum lama, jadinya belum paham desa-desa sini, jadinya ya gitu aja. Di jalanannya seperti ini guys, ini berlumpur seperti ini guys. Umpamanya pakai motor pun, apalagi kalau yang motor pemula itu ya mungkin juga masih susah. Kalau yang orang-orang sini sudah biasa, cuma kalau yang motor kalau yang istilahnya orang dari Jawa atau dari Jakarta atau Tangerang Bekasi termasuk ya susah kalau jalan seperti ini, apalagi ini kan licin. Kalau umpamanya jalannya di jalan batu kerikil seperti ini kan licin. Soalnya pengalaman saya juga dulu waktu di daerah Wonosobo, aku pernah juga jalannya nggak seperti ini, cuman karena kerikil-kerikil aja aku pernah jatuh, apalagi seperti ini guys, gimana coba. Udah guys, ikutin aja guys. Hai guys, sekarang kita udah nyampe desa SP2 guys, kira-kira sekitar berapa, 4 kiloan, karena aku nggak tahu ukuran jalannya. Jadinya udah capek banget guys, belum nyampe guys, baru separau guys. Tuh, ikutin kita terus ya guys. Tuh, rasanya nggak punya motor guys, makanya guys, aduh ya susah banget. Mau cari sinyal ini guys. Ini masih sekian kilometer lagi guys, masih capek banget guys, belum nyampe juga. Mana sih tuh jalannya nanjak banget guys. Ikutin kita terus ya guys, semoga bisa nyampe tempat tujuan guys. Ya Allah, perjuangan hari ini ya susah banget. Tapi kalau mau makan dulu itu sudah ada juga. Kalau mau nyolong guys. Hey guys, ini ternyata nanjak sekali guys, jalannya lebih dari 6 kilo guys. Aduh, capek banget guys. Ini ada ponakan gue nih, mau jemput nganterin, cuman ntar dulu.
cari jalan yang agak rataan dikit. Perjuangan guys, mau bikin YouTube juga. Rasanya udah pengap-pengap nih guys. Capek banget guys. Ikutin kita terus ya guys. Jangan lupa guys subscribe dan komen guys. Aduh, mohon guys, mohon. Guys, ternyata udah nyampe guys. Ini di sini namanya katanya PT Seres, desanya Desa Talang guys. Sudah nyampe sini, jadinya kita cari sinyalnya di sini. Itu di bawah tempat penyulingan serai, cuman kebun serainya juga nggak tahu di daerah mana. Mana daun kebun serainya? Kebun serainya udah diganti. Kebun serainya udah diganti nih, udah jadi pohon pinang guys di sini dulu. Pete serai guys, cuman mungkin pete serainya juga sekarang udah tutup tuh. Di bawah itu tuh tempat penyulingannya. Pemandangannya juga bagus guys, kalau ke sana-sana juga bagus banget tuh. Jadi kita ikutin terus ya guys, sampai nantilah pokoknya selesai cari sinyalnya. Perjuangannya ekstrim guys, itu motornya odong-odong guys kesini. Untung tadi ada ponakan aku yang ngambil kesini, kalau nggak ada belum nyampe guys. Katanya sekitar 6 kilo, ternyata lebih guys. 8 kiloan katanya. Ya Allah, baru sekali ini guys aku mari. Jadinya ikutin aja guys. Gimana kegiatan kita hari ini? Menariknya di apanya gitu pokoknya. Ya udahlah, makanan guys. Nih, enggak endorse ya guys. Juga enggak endorse juga guys nih. Pokoknya ini buat bekal entar seharian guys. Di sini cari sinyal untuk upload video demi konten guys judulnya. Udahlah. Sekarang makan wafer wafelo. Ya minum dulu guys, daripada aku udah minum sebenarnya tadi udah minum guys, cuman haus banget guys, capek. Ya Allah, maaf guys, aku tadi bawa arit karena aku emang kerjaan sehari-hari kan emang saya rumput, jadinya aku bawa arit. Siapa tahu itu ada rumput bagus-bagus. Rumputnya bagus-bagus guys di sini, cuman jauh banget gimana membawanya, mati di jalan. Iya yang ada. Udah guys, sekarang kita cekin aja guys. Itu di bawah orang ceria banget guys, dari tadi dangdutan, aku juga seneng liatnya. Tuh pemandangannya bagus banget guys. Itu laut guys yang sebelah sana itu. Itu kalau meluap kesini mati. Hey guys, setelah setengah hari kita cari sinyal, ternyata kita udah dapet sinyalnya. Kita mau pulang. Susah banget guys cari sinyal di sini. Katanya tadi sekitar 6 kilo, tapi ternyata perjalanan kita itu setengah hari guys. Jadi ikutin kita terus ya guys. Jangan lupa subscribe dan komen ya. Hai guys, sekarang udah nyampe nih di bawah pohon jengkol nih. Ada Mbak Sugi, sebenarnya bukan Mbak Sugi, itu adik saya guys. Dan lagi metik jengkol nih, lagi panen jengkol. Guys, aku mau minta jengkolnya buat makan tar di rumah. Ini jengkolnya banget banyak banget nih guys. Nama kemana anak ini? Di rumah. Nggak Pak, Pak Surat mana? Ini ladang kamu, bohong lah. Ladang siapa itu ladangnya? Yang muda-muda ya. Saya minta boleh. Kira itu pelit. Karena mampu pelit mah. Ladang apa sih, si Mandon Orafel? Orafel ini? Enggak. Jengkolnya jelek-jelek amat, udah pada boloren. Eh guys, udah nih minta jengkolnya segini aja guys, soalnya udah tua-tua banget aku marah. Patuan, emangnya nggak capek apa jalan dari situ? Demi konten lagi bikin YouTube, makanya lu subscriber. Oh, eh guys, kita pulang. Masa ini ladang kamu tuh karetnya bagus-bagus, kalau kita batin segi, eman-eman temen. Ladangnya nggak? Boong. Lah ilah-ilah nek kodonya ngapain nyong? Siapa tahu lu cuma buruh doang. Hai guys, ternyata kegiatan hari ini udah selesai guys. Sekarang udah nyampe rumah lagi. Kita udah capek banget setelah seharian cari sinyal. Terus udah begitu juga dari tadi. Jalan, perjalanan juga jauh banget. Sekitar 8 kilo mungkin kurang lebih itu. Karena naiknya ya Allah guys, kakinya sampai sakit sini. Terus sekarang udah pulang, udah lapar, mau makan dulu. Setelah itu mau cair rumput. Udah guys, makasih udah ngikutin kegiatan hari ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Dan jangan lupa klik tombol lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum.